Salatiga ini tidak hanya membuat Salatiga engkau teguhkan keamanan dan kerukunannya, tapi juga engkau jadikan alasan untuk menyelamatkan seluruh tanah air kami, menyelamatkan seluruh negeri kami, untuk menyelamatkan seluruh ibu pertiwi kami. Karena kami sedang hidup di tengah ancaman-ancaman yang luar biasa dari luar, ya Allah, dan kalau tanpa pertolonganmu kami tidak akan bisa bertahan untuk berada di dalam keamanan sebagaimana yang kami idam-idamkan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita dengarkan bersama Pak Wali. Saya persilakan, saya monggokan untuk membuka
Kemudian Pak Wali yang punya hak untuk menentukan bapak-bapak yang lain siapa yang juga sebaiknya, baik nanti awal ini maupun nanti di tengah-tengah, kita mohon pendapatnya. Nyun sewu. Nyun sewu jumeneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat para sesepuh, para bini sepuh, para kiai, para alim, para ulama. Yang saya hormati wabil khusus Bapak MH Ainun Najib atau lebih familiar dengan sebutan Cak Nun dan Kiai Kanjengnya. Yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota beserta Ibu. Yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah dengan para asisten Sekretaris Daerah dan seluruh pimpinan OPD. Dan yang saya hormati Pak Komandan Korem atau yang mewakili dan seluruh pimpinan OPD. Tak lupa Pak Kepala Kementerian Agama, tokoh agama yang hadir dari Romo Parso, ada Ketua BKGS dan teman-teman Banser, kemudian teman-teman Kokam. Tentunya yang saya cintai, saya banggakan saudara-saudaraku semua, tamu undangan dan para hadirin semua yang hadir pada kesempatan ini di lapangan atau alun-alun Pancasila. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan kesempatan untuk bersama-sama hadir mengikuti acara dalam rangkaian Hari HUT, Hari Jadi Kota Salatiga ke-1268 di tahun 2018 ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya atas nama pemerintah, wali kota, dan masyarakat Kota Salatiga menyampaikan selamat Hari Jadi Kota Salatiga Hari Jadi Kota Salatiga yang ke-1268. Semoga mudah-mudahan di umur yang sudah tua ini tadi disampaikan oleh Cak Nun, kita senantiasa diberikan kedewasaan berpikir sehingga menjaga Kota Salatiga yang kecil ini, Kota Salatiga yang heterogen ini, senantiasa menjadi Kota Salatiga yang damai, Kota Salatiga yang aman, kondusif, dan sejahtera. Dan pada kesempatan hari ini, kita semuanya nanti akan mengikuti acara atau pengajian bersama dengan Cak Nun dan sinau bareng dengan beliau. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya untuk saling meningkatkan rasa persaudaraan di antara kita semuanya dan senantiasa menjaga Salatiga yang berbeda-beda dan bermacam-macam ini tetap bersatu dalam satu rangkaian kerangka Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira tidak berpanjang lebar dalam saya menyampaikan kata sambutan ini dan mohon izin Cak Nun, saya perkenalkan ada Mas Sabar. Mas Sabar mohon berdiri. Mas Sabar ini salah satu pelukis dengan kaki, tidak dengan tangan. Beliau melukis Cak Nun. Okay. Ini salah satu aset Kota Salatiga. Beliau termasuk salah satu pelukis dunia yang melukis bukan dengan tangan. Kan ada pelukis dengan mulut, ada dengan kaki. Beliau dengan kaki. Matunun Pak Mas Sabar, nggih. Dan tentunya pada kesempatan nanti hasil karyanya, ini lukisan Cak Nun nanti bisa diaturkan dengan ke Cak Nun untuk sebagai tondo tresno warga masyarakat Kota Salatiga bahwa ini hasil karya dengan kaki. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya saya tidak berpanjang lebar pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat mengikuti sinau ngaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan tentunya keselamatan kita bersama. Baik sehat lahir batin, selamat dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ikut mengucapkan selamat datang kepada Mas Sabar.
Mas Sabar, saya itu husnudzon, tidak pernah tidak husnudzon. Jadi aku ya orang ngerti swarga, orang ngerti neraka, ya orang ngerti Gusti Allah. Ngerti ini kiming Gusti Allah ki le teko ngono kuwi. Le hadir, jadi kita hanya tahu kehadirannya. Kita hanya tahu ibarat angin, kita enggak bisa melihatnya tapi kita merasakannya. Itulah Allah ya. Nah, saya itu husnudzon. Ketoke jenengan sok-sok ki ora diitung karo Gusti Allah ki salah kaya ngapa ora dianggep. Wis mesti swargane, ngoten lho. Iku husnudzon saya. Ning nek iki iki ketoke dikaploki malaikat. Kaya sabaran duwe tangan we berkarya, dapurmu iki tangan nggo apa pak 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 pak. Hei, bali nang dunya paling ngono kuwi. Ya Mas ya. Jadi kalau Anda mengenal hisab, kita dihitung timbangan baiknya berapa, jeleknya berapa nanti ya. Terus baru kalau kebaikannya lebih berat, kita dimasukkan surga. Ketoke Mas Sabar itu termasuk hamba-hamba Allah sing ra dihitung. Bahasa Arabnya la tuhasibni wa la uhasibtum. Mas Sabar kowe ya rasa ngitung-ngitung Gusti Allah iki piye arepnya urip. Pokoke rasa kok hitung wong Gusti Allah dhewe ora ngitung kowe. Pokoke kowe mesti disayang, mesti disuwarga. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan luar biasa beliau ini. Jadi ngene iki lak ngisin-isin wong sak lapangan to niki. Gitu? Lah piye ta iki sing duwe tangan dienggo ngupil wae. Kaya pelatih Jerman ngene iki, ya to. Ya to? Wis ngupil ora apal-apal lambune, anggar bar ngupil diambu meneh. Ngene diambu meneh. Iki mbok diapalke. Nyenengke, menungsa iki nyenengke tenan. Jadi ya Allah, orang kayak beliau itu diberi fadilah luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kowe nek ngomong cacat, aja ngomong beliau cacat. Jajal sing cacat iki Mas Sabar apa kowe? Jajal dihitung meneh, cacat iki ombo lho. Ana cacat fisik, ana cacat mental, ana cacat akal, ana cacat hati, kan begitu. Nah, kita ini kan cacat keutuhannya. Kita ini hampir hajaran yang utuh menungso saiki. Ning sepertelu wong saiki berarti cacat kabeh. Mas Sabar ki secara teknis administratif tidak diberi kelengkapan seperti yang lainnya, tapi dia menunjukkan bahwa manusia itu tidak tergantung kepada alat teknisnya. Gitu kan? Karena yang melukis bukan kakinya. Kakinya kan cuma alat, tapi disuruh oleh hatinya, oleh pikirannya, dan oleh kreativitasnya. Kan begitu. Alhamdulillah Rabbil Amin. Mas Sabar, terima kasih untuk kehadirannya. Dan saya wis pokoknya nek kaya njenengan iku aku wis kalah wis pokoknya. Nek aku isih dihitung sok-sok aku. Aku sok-sok isih diadili, isih ditakon-takoni macam-macam nek njenengan husnudzon saya, bukan aku Mas Tekil ya. Husnudzon saya kata oh lihat langsung gitu. Jadi nang swarga ki rasa diperiksa KTP-ne rasa. Mlebu langsung. Ini kok engkau sih? Sing kene di, engkau sih kowe. Engkau sih, asing kowe dihitung itu macam-macam kowe biyen mangan nang warung bon ping pira ora tau kok bayar. Nah, sak piturute gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Nomor dua Pak Wali, kayaknya kita harus, ini kan kita sedang merayakan hari jadi ke 1268 Salatiga. Sebenarnya zaman dulu kan belum ada Kota Madya, belum ada kabupaten, bahkan belum ada provinsi, juga belum ada negara. Mungkin ketika Salatiga ini wujud sebagai Salatiga, itu kan juga mungkin belum ada teritorial resmi. Belum ada legalitas seperti sekarang, di mana sekarang setiap meter iki digawe kerengan nek patoke ora cetha kan begitu. Nah, waktu itu mungkin yang disebut Salatiga itu adalah apa ya? Itu semacam ya tanah perdikan. Jadi aku janjane nek bayangke Indonesia jane kuwi ming tanah perdikan Republik Indonesia, janjane. Atau persemakmuran perdikan-perdikan Indonesia. PPPI gitu ya. Ini aku ora arep perubahan negara ora apa-apa. Wong saiki NKRI artine ya iso dimacem-macemke. Iso negara kesatuan Republik Indonesia, iso negara kedengkian Republik Indonesia, iso negara kau apa meneh liyane? Negara korupsi Republik Indonesia ya iso, tergantung tafsirnya, tergantung apa namanya nuansa yang kita ambil. Kan jadi kita jangan berhenti pada nama, jangan berhenti pada lembaga resminya, tapi kita harus terus berpikir
dinamis karena Allah, karena manusia tidak pernah berhenti. Kowe ora tau urip saiki to? Kowe ora tau lho urip saiki iki. Sing jenenge saiki kapan? Sing kok maksud nek wingi-wingi jelas, sesuk-sesuk urung ana jelas. Nek saiki maksudmu kapan? Tahun iki, posasi iki, peminggu iki, apa dino iki? Dino iki jam piro? Jam piro? Saiki nek jam 6 wis masa silam apa wis isi masa? Ah, oke. Jam 6, jam 7, jam 8 wis masa silam. Saiki katakanlah jam 9 wis. Menit ke berapa? Menit iki. Detik piro? Ah, detik iki mlakune cepet ora? Detik iso dibagi ora? Isi sekon, isi lebih kecil lagi. Jadi kue ini manggonmu neng di, kok melaku terus? Lara tau leran tau kue? Ngerti ra? Isa bayang kira? Anda tidak pernah hidup manggon. Jadi manusia itu tidak pernah bertempat tinggal secara permanen. Manusia itu melakukan perjalanan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, diperjalankan oleh Allah. Ya, terus ra leran-leran. Gitu ya, terus itu. Makanya ning swarga kok ning swarga susuk diiming-imingi kali, sungai-sungai mengalir di bawahnya, betul enggak? Nah, kali kuwi lemahe apa banyune apa alirane? Sing ndadekke dhek jenenge kali iki apa? Alirane. Nek ming lemah okeh lemah. Bolong. Nek lemah ana banyune okeh blumbang ya iya, jeding ya iya, kulah ya iya. Ning sing mlaku yang mengalir. Nah, sungai itu ditandai terutama oleh alirannya, apa airnya, apa tanahnya. Maka hidup itu bersifat aliran. Maka ilmu itu mengalir, hidup kita mengalir, cinta kita mengalir, keadaan keluarga kita mengalir, keadaan negara dan kota madya kita mengalir terus menerus, tidak pernah berhenti. Oleh karena itu kita sinau bareng ini supaya kita tidak ketinggalan zaman, supaya kita terus-menerus dinamis kreatif di segala zaman, gitu ya. Oke, saya mohon Pak Wali Kota, ada bapak teman atau siapa yang panjenengan tugasi untuk menjelaskan jane Solo Tiga Imbian piye to? Kok saya urung atus sudah wali, nah, Pak Wakil ditugasi. Supaya kita ngerti riwayat kita, saya ini berasal dari Jombang dan ingin saya bilang, tadi saya sudah bilang sama Pak Wali Kota, nganti saya ini Jombang ini orang tahu hari jadi. Soalnya orang cetoh gue biar kapan. Lalu lumayan tuh gue, anak gue kan cetoh. Indonesia umurnya urung 100 tahun, gue bisa urung 100 sudah, walu ini karpe piye. Jadi Indonesia ini kan mencanggahmu tuh, mencucumu yang paling kecil tuh. Indonesia yang ngono kowe iki mung cah cilik rasa mbagusi. Kowe iki duwe bapak, duwe mbah, duwe canggah, duwe buyut nggih mboten? Sinau Indonesia harus belajar kepada Salatiga. Harus belajar kepada simbah-simbah di sini. Harus belajar kepada sesepuh-sepuh di sini. Indonesia kowe cah wingi sore, kowe cah anyaran, rasa pedita-pediti, ya. Kowe cah cilik, sok-sok nek Indonesia ilang, Salatiga tetep ono, ya ra? Nek pemerintah hilang, rakyat tetap ono. Nek rakyat rano, pemerintah ra perlu. Betul enggak? Jadi luwe awet ndi, luwe abadi ndi rakyat apa pemerintah? Ayo, rakyat urip rano pemerintah iso, nek pemerintah urip dhewe tanpa rakyat. Ngapa kowe merintah sapa le? Gayamu pedida-pedidi sapa rakyatmu rano? Maka rakyatlah pemilik negara ini, rakyat adalah pelaku demokrasi yang utama. Beliau-beliau ini mengabdi kepada Anda semua. Tepuk tangan untuk Anda, bukan untuk beliau-beliau, gitu ya. Jadi Pak Wakil, saya mohon dijelasin supaya iki bocah-bocah iki do ngerti Solo Tiga piye asal usule. Sebab nek Jombang malah randu. Moga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudi dawuh Mbah Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, warga Kota Salatiga yang saya cintai, utamanya Poro Kiai. Jadi ulang tahun yang ke-1268 atau hari jadi yang ke-1268 ini, sebagaimana
tertera pada prasasti Plumpungan. Prasasti Plumpungan. Pirsa Plumpungan mboten? Pundi? Kauman Kidul. Prasasti Plumpungan itu tiruannya Cak Nun tadi di kantor Pak Wali, kantor kami ada di situ, bahwa pada 1268 tahun yang lalu, istuwo sangat nih kok, Raja Banu itu memberikan tanah perdikan di tempat kita hidup yang namanya Salatiga ini sebagai tempat yang diberi hak untuk mengelola wilayahnya sendiri, untuk bebas membayar pajak karena rakyatnya baik-baik. Tapi sekarang bayar pajak nggak bebas, bebasnya dulu pas Raja Banu. Nah, ulang tahun yang ke 1268 itu ditetapkan oleh pemerintah Kota Salatiga dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kota Salatiga. Nah, oleh karena kota ini sudah tua, kota kulo panjenengan kesampun sepuh, milo kados dawuhnya Cak Nun tadi, mari kita bisa menjadi contoh bagi kota-kota yang lainnya. Setuju nggih? Contoh dalam hal toleransi, dalam pembangunan, dalam segala hal, dan mohon doanya, mohon bimbingannya, mohon restunya Pak Wali kalian kawulo saged ngayahi tugas amanat kanthi sak sae-saenipun. Allahumma amin. Semanten Cak Nun pun sekat Cak Nun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Nedahar kan nyanyi dulu belakang kan. Tadi ada staf panjenengan yang juga mengerti persis tadi ada ya? Coba kalau ada tambahan. Mas Rian, monggo. Sini Mas, ya. Tolong tambah agak lebih detail. Mas Rian, karena kalau kita tidak tahu asal usul kita, kita juga tidak tahu masa depan kita. Nggih, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau berbicara tentang Salatiga seperti yang sudah disebutkan Bapak Wakil Wali Kota tadi, bahwa tepatnya tahun 750 Masehi, waktu itu ditemukan prasasti Plumpungan yang tulis di sana namanya Srir Astu Swasti Prajapiah. Waktu itu Raja Banu menuliskan di sana Srir Astu Swasti Prajapiah yang artinya semoga selamat rakyatku sekalian. Seperti itu yang tertulis di sana, kemudian diteliti oleh ilmuwan Prancis pada waktu itu yang meneliti tentang prasasti Plumpungan ini, sehingga ditemukanlah ternyata ditulis pada tahun 750 Masehi. Namun selain itu ada juga cerita yang lain kenapa dikatakan Salatiga. Jadi katanya dulu dari Pandanaran, jadi ada Ki Ageng Pandanaran yang waktu itu beliau dengan istrinya waktu itu dipesankan begitu ya untuk bepergian begitu, untuk melakukan perjalanan beliau tidak boleh membawa apapun kecuali baju yang ada dalam dirinya. Kepada beliau, kemudian ada istrinya, kemudian pada di suatu jalan ada begal seperti itu. Nah, ternyata istrinya ini membawa emas-emasan yang disimpan di tongkatnya waktu itu. Tongkatnya itu ada yang bolong begitu, nggih, kemudian disimpan emas-emasan di situ. Nah, saat itulah ada seorang yang mengatakan bahwa tiga-tiganya salah. Jadi Ki Pandanaran juga salah, kemudian istrinya juga salah, kemudian begalnya juga salah, sehingga disebut sebagai Salatiga. Nah, itulah beberapa cerita yang mungkin mendasari berdirinya atau mendasari mengapa dinamakan menjadi Salatiga. Pak Sekda mungkin bisa lebih lengkap. Monggo Pak Sek. Monggo Mbak Nyun Sewu dipun jangkepi supaya utuh. Monggo Pak Adi, mantan pariwisata. Nah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cerita Salatiga Pak Kiai Adnan Najib tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota, kemudian dari Humas Mas Rian, intinya bahwa dasar dari Salatiga itu prasasti Pelumpungan yang di sana tertulis 24 Juli 750, jadi prasasti Pelumpungan itu. Sehingga pada waktu itu diadakan satu penelitian oleh budayawan dan ilmuwan melibatkan dari Universitas Gadjah Mada. Di sana kemudian oleh Profesor dari Gadjah Mada itu menemukan, membaca prasasti yang ada di Pelumpungan sana itu tertulis 24 Juli 750, kemudian berbunyi di dalam prasasti itu Sir Swastu Prajabiah. Jadi itu tadi disampaikan bahwa itu dari Raja Banu dari pada waktu itu. Karena pada waktu itu daerah di sekitar Pelumpungan itu menjadi perdikan. Jadi oleh Raja Banu dihadiahi bebas dari pajak. Jadi itu ada beberapa versi, tetapi yang menjadi sumber berdirinya Kota Salatiga adalah dari prasasti Pelumpungan. Jadi prasasti Pelumpungan yang tertulis tanggal 24 Juli 750. Dari itulah sejak itu tanggal 24 Juli tahun 750 itu diperingati sebagai hari jadi Salatiga. Jadi bukan kotanya. Kalau kotanya itu memang tahun 1917, karena di situ terbentuk Stad Gemente. Jadi istilah Salatiga itu bukan hari jadi kota Salatiga, tapi hari jadi Salatiga. Jadi nama istilah Salatiga itu. Karena di dalam penelitian prasasti itu menunjukkan bukan kotanya, tetapi wilayahnya. Saya kira itu Pak Kiai yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Raja Banu itu wilayahnya di sini juga atau di mana? Ada enggak di antara Anda semua yang lumayan mengerti sejarah atau justru memang studi sejarah? Siapa, Mas? Ada enggak? Monggo ditambahkan. Berarti ini Salatiga ini mulai di dilegalisasi untuk menjadi perdikan tadi, itu duluan mana dibanding hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dhisik ndi? Kalau Rasulullah lahirnya Masehi 632 kalau enggak salah. Berarti sekitar 100 tahun sesudah Rasulullah. Jadi urung tuwa. Nek didelok saka kono, kowe tuwa ora tuwa iki kan tergantung lemu ndelok. Ya ra. Duit 1.000 sithik poke. Tergantung lemu ndelok, nek ndelokmu saka 1 juta ya sithik banget 1.000. Nek kowe ndelokmu saka 10.000, 1.000 oke banget. Lah uripmu piye? Ndelok saka akeh nang sithik apa sithik nang akeh? Kalau kamu orang yang rakus melihat 100 juta dari 1 melihat 100.000 dari 1 juta.
kamu merasa kurang terus. Tapi kalau kamu punya mental dan jiwa yang bersyukur, kamu melihat 100 ribu dari 10 ribu. Oke banget. Saya secara pribadi karena tidak jelas pekerjaan dan profesinya, dari dulu hidupnya di standar 10 ribu. Jadi nanti saya ini tak pertahankan, 20 ribu itu oke tenan. Nanti saya ini tak pertahankan. Jadi aku ono koin, ono duit ewon, duit emang itu tak kelompok ke, bendino. Supaya saya tetap merasa bahwa 10 ribu itu banyak. Sebab zaman aku kos sak umur mumbian kui, sing jenenge 10 ribu itu rioyo. Rioyo kui hari raya Idul Fitri. Wong bendinane aku mangan ki ning warung tukang becak kae 50 rupiah. 50 rupiah itu selawe sego karo sayur tempe saanane kae tanduk 15 ewu jadi 40, teh panas 5 rupiah. Terus kerupuk loro 5 rupiah, pas 50 jadi sedino 150 ping 30 piro? 4.500 dan gaji saya di harian masa kini itu di Yogyakarta hanya mercusuar waktu itu betul-betul 4.500. Pas dadi nek dienggo tuku alhamdulillah urung ono handphone dadi ora perlu tuku pulsa. Alhamdulillah ora ono YouTube dadi ora perlu tuku paket gitu. Alhamdulillah ora ono macam-macam dadi waktu paling pol keperluan ekstra saya itu nonton film. Ah, nonton film carane ben gratis aku duwe cara tepungan karo sing ngurusi. Gitu kan. Jadi saya bisa nonton film gratis waktu itu di Soebarsono, Indra Permata, Ratih Rahayu dan seterusnya. Aku kui kenalanku kabeh. Aku jenenge preman. Preman ki mbludus rono rene gitu. Wong aku nonton ning Senayan we ra mbayar. Pokoke pas misalnya PSSI tanding musuh ndi mlebu anggota Pak. Oh, silakan kui. Mlebu satu lawang, mlebu meneh. Anggota Pak, silakan. Terakhir, anggota. Sese, anggota apa? Banser Pak. Mas luar kamu. Yes, kalah aku. Itu. Aku seneng aku. Urip kuwi kudu rada nakal-nakal sithik ngono ya. Aja nakal banget, aja kriminal, aja melanggar akhlak. Usil-usil sithik-sithik ngono ora apa-apa ya. Sithik-sithik aku oke banget aku. Kecili aku usil banget. Ngaji tertib ya ora tahu, aku ngaji ming tak delok-delok sekolah njobone surau kae ndabone langgar kae kondur. Aku ngaji dhewe. Kae kan do tertib diwuruki aku ora, aku pelayon menek ndelokke katoke bapak. Anak sembayang kan katoke dicopot Mas saleke mburi lawang. Aku pas sembayang tak jupuki tak centelno kae tak jejer kae. Gitu. Utawa sing imami tak kei tabuhi beduk pas sujud. Pas sujud tak kei kayu. Aduh! Salate batal, wah aku diuber kaya. Tapi aja ditiru nakale, tiruan kreativitasnya gitu ya. Aku ngaji pian. Wang pojarot tak balang rutu. Manuk kontol ngik-ngik tak balang mapuro. Ayahku nesu jopo, wah kurang ngajar kan ya, kurang ajar. Pancen kurang ajar, setelah aku anak sampeyan, nah aku melayu terus. Itu ya, enggak apa ya, iseng-iseng gitu ya. Kue ben ora njegedeg uripmu iki, sing semangat. Bahagia ora perlu duit ya iso. Asa iki bahagia mengandalkan uang, mengandalkan fasilitas. Sebenarnya harus Anda temukan kenikmatan di bidang apa saja. Temukan rahmat Allah, temukan pertolongan Allah, temukan kehadiran Allah. Dan sebenarnya kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup sama sekali tidak terlalu tergantung kepada fasilitas-fasilitas yang sekarang melimpah-limpah di mana-mana. Wani ora kira orang yang nganggu handphone seminggu. Wis ra iso saiki. Wani to? Ayo wani, wani. Sing kuwi sing jenenge saum. Nek siam kuwi poso
dari tidak makan minum dan lain-lain dari subuh sampai maghrib. Nek saum itu melakukan apa saja yang sifatnya menahan diri demi kebaikan. Makanya di Al-Qur'an kalau perintah puasa Ramadan itu kutiba alaikumusiyam, bukan kutiba alaikumusaum, enggak ada. Nah, saum disebut ketika Allah menginformasikan mengenai Siti Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam, di mana dia menahan diri tidak mau bicara sama orang. Jadi saum itu awalnya cuma berarti poso bisu nek cara Jawane, orang ngomong karo sapa-sapa abot banget to kuwi. Lho, nek ming aku orang ngomong ora abot, nek aku ngerti kowe arep ditabrak motor, aku ngerti nek orang ngomong kowe abot banget. Kalau kamu sudah bermakrifat, terus kamu harus bisu, kuwi abote ora karu-karuan. Kalau kamu melihat tuh kae bocah kae anu kae, kae waduh kae aja rono kae arep ngene iki mesak kae iki. Ki arep kalah ya aja nonton, aku ora nonton akhir sing wingi kuwi. Mesak ki aku nek ning kono gitu. Itu dan seterusnya terus sekalian oke ya. Siapa yang bisa bercerita mengenai sejarah yang lebih, yang jadi waktu itu berarti ratu raja Banu berarti jauh sebelum Majapahit. Terus coba dilihat-lihat. Majapahit kan kira-kira 5 abad sesudahnya. Mulai 1294 Majapahit. Sadurunge Singosari. Sadurunge Singosari apa? Ngene wae. Jane tuan dito bangsa gara-gara tiga kacang berarti kuwi berkah nggih Bu nggih. Kalau di Grobogan, di Sangiran, di Kesagen itu kan ada manusia yang sejauh ini secara ilmiah arkeologis ditetapkan sebagai fosil tertua. Pira Mas Bledong Mas Ari? 2,5 juta tahun kira-kira. Kalau di Sangiran itu, di Jombang, di Kabo itu 4,5 juta tahun, 4,5 juta tahun yang lalu wis ana menungso ning kene. Kuwi berarti sadurunge apa sawise Nabi Adam? Nek Nabi Adam berapa tahun yang lalu? Piye kok ora sinau doan iki, Pak? Nabi Adam sudah ada belum 1 juta tahun yang lalu? Nek ming 1,208 itu kalau kita melihat sejarah Jawa yang sangat panjang, kuwi sangat muda. Kuwi ming bareng kuwi bareng karo Bani Abbasiyah kira-kira kan gitu di Arab sana. Tapi kalau kita melihat sejarah Jawa yang ke belakang, betapa jauhnya. Kita dulu punya Atlantis. Mungkin masyarakat Atlantis yang dihancurkan Allah dengan diberi banjir yang luar biasa besar itu adalah masyarakat jauh sebelum Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu bukan manusia pertama, tapi khalifah. Ngerti ra? Ini ja'ilun fil adi khalifah. Wis ana menungsa njur didandani, njur iki wis apik tenan, lengkap tenan, jangkep tenan, njur wis siap dadi khalifah. Maka mulai Nabi Adam dijadikanlah manusia itu khalifah, dan jenis hibrida baru manusia yang namanya Adam itu diciptakan langsung oleh Allah. Ora saka bapak ibu sing wis ana, ning dibikin langsung dengan asisten malaikat Israel. Mulane saiki mergo sing gawe recone biyen malaikat Israel dhewe duwe hak untuk nyupuk nyabut nyawane menungso. Ning kula sak ngerti saiki ngerti ta carane ben umur dawa ben malaikat ra mlebu omahmu? Banyak informasi bahwa kalau rumah dihuni, di ada lukisannya dan ada anjingnya, maka malaikat tidak mau masuk. Nah, jelas carane ben umur dawa. Israel masuk. Ayo piye? Dadi nek kowe pengen umurmu dawa, Kanjeng Israel ora gelem mlebu nginguo kire. Terus ning pentemok gaenen lukisan-lukisan ben malaikat ora mlebu. Nek sing kepingin